ada kopi gratis lagi. Ini kita akan update lagi setelah kita bikin live streamingnya pasca kedatangan dari pasar Batu Aki Kebayoran atau lapaknya Bang Ali. Ini ada cangklong-cangklong, kita akan spill. Ini cangklong bahar. Ini bahar apa-apa, Bang? Oh, bukan. Apa ini? Kayu hitam? Oh, kayu asem. Kita kasih berapa ini? Berapa? Oh, itu penjualan cepe. Tuh. Ini asem. Kalau ini pancawarna ya. Tuh. Ini kita kasih berapa? Oke, ini 200 ribu aja nih pancawarna. Tuh banyak banget warnanya tuh. 200 ribu cangklongnya. Tuh, banyak sekali pilihan kita nih. Nanti kita gaskan lagi, kita update lagi. Yang nyari Batu Akik nih, Garut tuh banyak banget tuh Garut. Tinggal serok. Tinggal di serok. Ini tuh ada Marjan ya kan. Garut juga ada, Pink Rose atau Merah Rose. Bacan juga nih yang kemarin saya share tuh. Bacan size kantoran itu. Kolektor item. Bahar-bahar juga nih ya. Bahar banyak, mau bentuk apa, cincin kita juga ada tuh, banyak sekali pilihannya. Nih juga ada ya, kita kasih pilihan buat teman-teman aja yang pengen nambah koleksi. Nih kalung-kalung juga ada tuh bahar. Nih kalungnya tuh ada tuh. Nih juga nih yang lumut-lumut. Ini apa namanya nih? Ini ya betul. Oh ini pandan tuh. Berapa ini pandan? Pandan itu mah gope. Nah, gope itu. Mama. Saya kalau pakai kalung saya ambil itu bagus warnanya, antik. Cuman sekarang udah nggak pernah pakai kalung, banyakan pakai gelang aja. Wah, ini juga ada nih. Buat pisau. Di bacaan kita nih cangklong juga ada. Hah? Ini juga lumayan udah. Ini tapak jalak ya, nyari tapak jalak. Loh. Ini ada nih, banyak sekali lah pilihannya. Ini gelang-gelang Genitri. Koil apa itu? Ini bukan koil, apa beda ya? Batu-batu lagi. Cangklong bentuknya. Ini yang antik nih. Ini cangklong ya. Ini cangklong. Bentuknya itu kayak kanguru. Ini cangklongnya dari gelang bahar. Wah, Bang Ali ngomong iki-iki. Udah ngerti ngomong jauh dia. Kalau kita di berharap-harap gitu kan. Ya. Tadi nawar sih Bang Ali. Balik lagi mungkin habis, habisnya sudah habis, bandanya sudah habis, jadi balik lagi. Nah ini
tadi saya sudah lihat kan suasana pertama pas datang, pas openingnya. Sekarang saya akan coba lihat koleksi terbaru yang ada di lapak beliau, lapaknya Kang Ali. Ini agak gelap ya, nggak apa-apa ya, sengaja biar pada penasaran langsung aja ke sini. Ini saya lihat beberapa jenis batu akik termasuk teratai ini. Teratai. Oh, ini juga antik. Antik ya. Cutting tapi agak bulat jadinya. Ini ada anggur. Anggur serat kura. Anggur serat kura ya. Nih, kopi gratis aman ya, kopi gratis. Jadi karena ada kopi gratis makanya kita update lagi nih tuh. Ah, di sini nih bagus nih, ada lampunya tuh. Karena ini tinggal 5% sebenarnya, tinggal 5% udah mau lobet. 5%. Jadi seperti kita pahami di lapak Bang Ali sebenarnya itu spesialisnya dia golok. Golok dan juga gelang bahar, namun batu akik juga ada sebagai pelengkap pemanis di lapak beliau. Ini serat kuran. Letak 1000. Ini teratai kita liatin lagi ya. Nih. Tuh, teratainya mantep. Titanium ya. Ringnya titanium tuh. Ringnya titanium. Ada cempaka. Pokoknya ini sekedar, ini bisa dibilang sekedar memberikan informasi kalau Bang Ali udah buka lagi ya. Bang Ali Kebayoran sudah buka lagi, makanya saya kesini. Karena kalau Bang Ali nggak buka, saya juga malas merapat ke sini. Ini karena kebetulan beliau sudah di sini, jadi kita update lagi. Ada jenisnya lumut ya. Ini anggur nih. Anggur ini kayak lavender ya. Untuk biasnya dia lebih ke agak biru juga ya nih. Tuh. Titanium, ringnya titanium dan seratnya serat kura tuh. Jelas banget ya seratnya tuh. Jadi kalau teman-teman nyari beberapa pilihan referensi yang ada di sini, ini salah satu pilihannya untuk pilihan-pilihan batu akik atau mungkin jenis batu koleksian-koleksian. Nah, cuman ini bagusnya dia pakainya sebenarnya ring tanam ya. Cuman nggak apa-apa buat referensi awal, kita bisa pakai yang bajing dulu sementara, nanti tinggal ganti lagi. Ini juga ada nih itu. Ini kayak Labrador. Labrador. Labrador ini cakep nih tuh. Oh bukan, ini biduri bulan nih. Ini yang biduri bulan ya, itu birunya kelihatan. Cakep tuh. Nanti kita coba tanya harganya karena lumayan gede itu. Ini cempaka. Sebenarnya ini bisa dibilang apa ya? Karang nunggal ya. Ini karang nunggal. Cuman orang paling lebih ininya ke biduri bulan. Anu apa? Cempaka. Cempaka juga sama. Kristal juga. Wah, ini pandan dua badan nih. Pandannya mirip yin yang ya, dua badan. Titanium ringnya. Cakep nih, motifnya naga ya. Motifnya naga tuh, motifnya naga. Bang Ali yang di sini berapaan? Dari berapa? Hah? Kita kasih di 2,5 ya? Ah, 250.000 di harga penawaran ya. Tadi saya sudah perlihatkan satu persatu. Kita open harga di 250.000 aja. Kalau mau nawar langsung aja ke Bang Ali ya. Kalau ke saya jual gope. Ya, 250.000 langsung merapat aja ke sini. Kan di sini pilihannya banyak tuh. Tuh, ada anggur, jenis yang enggak tahu jenis apa, ada teratai. Ini jenis lumut, cempaka, karang nunggal, pandan, biru ribulan. Ini juga ada yang di plastik ini. Cuman ini kayaknya lebih ke lumut ini yang di plastik. Jenisnya ya.
terus kita pindah ke kotak berikutnya. Kita kerecokin aja nih lapak Bang Ali. Nah, kita gaskan. Ini juga ada di sini. Tuh. Wow, ini giok belimbing. Giok belimbing ada. Harganya relatif terjangkau. Di sini harga dari 100 ribuan. Hati ayam. Bukan. Iya, hati ayam. Mirip ini ya, mirip marjan ya. Apa lagi? Ngedare ada. Ini jenisnya kayak yaman ya. Oh, anu kecubung. Ketubung ametis mirip ulung.